kalau ada ikon. Jangan bergerak, kami isi squad. Nobody cares. Anda dapat bersalah kerana telah melakukan pembelajaran elektrik. Apa ni fitnah-fitnah? Ish. Sesungguhnya memfitnah itu lebih teruk daripada membunuh tau. Nak ambil pisau ni bunuh cik kita orang. Ingat lawak ke? Apa kecoh-kecoh ni? Apa salah kita orang? Apa salah korang? Ha! Kesalahan pertama, bermain first ambil chance. Yang kedua, telefon yang dilabalangan ke college. Kesalahan ketiga, penggunaan elektrik yang berlebihan. Tengoklah lampu dah kipas di belakang. Tahu tak amalan pembaziran itu amalan syaitan? Jadi sekarang, kami nak kamu tutup suis lampu dan kipas yang tidak digunakan. Sekarang! Cikgu, saya serah diri. Nah, fon saya. Yang panas ya hari ni. Cuba kau bayangkan, kalau kolej kita gunakan tenaga solar, apa akan jadi eh? Bukan setakat jimat. Silap-silap, semua bilik kuliah dapat pasang aircon. Tapi itulah, kos tenaga solar ni mahal. Mana nak dapat bajet? Eh, tu bukan adik junior kita ke? Tu Balkis. Orang kuat EEC. Apalah dia buat tengah-tengah hari ni? Kita nak buat apa banyak-banyak poster ni, Balkis? Lah, kau tak tahu ke? Kita kena hantar poster ni kat Cikgu Hassan untuk pertandingan EEC. Oh, poster pertandingan EEC tu ke? Hari ni kelas? Ya Allah, hari ni ke hari les nak hantar-hantar poster tu? Takkan awak tak tahu? Inilah poster-poster yang kawan-kawan kita masuk tu. Cantik tak? Ke mana kamu berdua pergi? Kami nak hantar poster pertandingan EEC ni dekat Cikgu Hassan. EEC. Waalaikumsalam. Kami nak hantar poster EEC untuk satu kolej. Apa objektif untuk EEC ni? Objektif EEC ni untuk menjimatkan penggunaan elektrik, terutamanya di kolej kita. Okey, bagus. Jadi insyaAllah saya akan sebarluaskan lah benda ni. Terima kasih. Banyaknya kipas dengan lampu terbuka tapi tak ada orang. Ya Allah. Jom bagi tutup. Tutup. Hai, petuah betul budak-budak ni. Baik cikgu, terima kasih. Tak izin untuk keluar. Untuk menunjukkan komitmen dan sokongan cikgu, saya rasa cikgu patut tutup kipas ke sebab aircon dah buka. Pasti sejuk kan? Boleh. Silakan. Kipas sini. Okey, tutup.